Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Pemilihan UMNO merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada yang sudah tekan butang subscribe dalam channel ini. Bagi yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe, like, share dan komen banyak-banyak. Saya sangat menghargai, sangat-sangat mengalu-alukan bagi anda yang ingin join member, kerana bermula tahun depan, kita akan mulakan goodies, souvenir, giveaway untuk semua member yang terpilih dalam channel ini. Kerana itu, sila tekan butang subscribe, like, share dan komen. Saya mohon supaya kita jadi channel yang cukup besar, bersuara cukup lantang, menjadi suara yang boleh membawa suara rakyat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahmad Zahid Hamidi nampaknya tak takut. Ahmad Zahid, seorang berdarah pahlawan, mustahil gentar pemilihan parti. Ini memang satu laungan berani, satu laungan yang tidak gentar. Jadi kerana itu, bagi kamu yang ingin mencabar Zahid Hamidi dalam pemilihan presiden UMNO, beritanya Zahid tak takut. Zahid berdarah pahlawan. Dia tak takut. Ini bagus. Ini satu yang demokrasi di dalam UMNO. Saya sangat setuju yang ini. Tidak adil bagi dan tidak adil dan tidak baik, tidak sihat di negara Malaysia yang demokrasi ini. Di negara Malaysia yang demokrasi, tiba-tiba jawatan presiden tidak dipertandingkan. Tidak dipertandingkan, dia terus ditetapkan bahwa presiden semasa adalah presiden seterusnya. Tidak adil. Dan saya setuju sekiranya ada pertandingan, ada pemilihan yang adil, yang sama dan mempunyai peluang yang sama rata untuk menang. Kerana itu, saya setuju jika Zahid Hamidi tidak takut, Zahid Hamidi menyaut cabaran, Zahid Hamidi tetap mau bertanding berlawan dengan mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden parti UMNO. Cadangan supaya jawatan utama dalam UMNO, terutamanya kedudukan presiden, supaya tidak dipertandingkan pada pemilihan akan datang, dilihat sebagai memperlekeh kepimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saya setuju. Janganlah perlekeh dia. Pada masa yang sama, Zahid Hamidi janganlah pula takut. Tapi ini buktinya bahwa Zahid Hamidi rupanya tak takut. Dan baguslah, saya setuju. Jangan matikan, jangan hapus, jangan bunuh demokrasi di dalam UMNO. Jangan. Kerana sudah lama UMNO memang ada pemilihan. Okay. Ketua Patri UMNO bahagian Ledang, iaitu Nadhira Afiqah, menyifatkan cadangan yang dilontarkan pemimpin tertentu itu hanyalah satu tindakan membodek kepimpinan tertinggi parti. Saya setuju. Jangan kamu bodek, tak payah bodek. Kalau memang Zahid Hamidi bagus, memang Zahid Hamidi dihormati, memang Zahid Hamidi masih ada credibility, memang Zahid Hamidi masih boleh memimpin UMNO untuk kegemilangannya semula, dia pasti menang. Jadi jangan takut. Kenapa perlu takut? Beliau berkata, ia bukanlah pendirian lebih 3 juta ahli UMNO seluruh negara yang mahu melihat demokrasi dalam parti itu dihidup dan disuburkan semula. Selepas penangguhan pemilihan parti yang sepatutnya diadakan sebelum ini, tetapi ditangguhkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum PRU ke-15. Katanya, jika sebelum ini, alasan penangguhan pemilihan adalah disebabkan tidak mahu berlaku perpecahan menjelang PRU 15, justru usai PRU 15, seharusnya proses demokrasi yang termaktub dalam perlembagaan UMNO ini dihormati dan dipatuhi. Ini saya nak ulas sedikitlah. Pada pemilihan yang lalu ditangguhkan kerana takut jika ada berlaku perpecahan sebelum PRU 15. Tapi saya ingin memberikan celahan sedikit tentang pendapat saya. Setelah PRU 15 selesai, kita dapati UMNO kalah teruk kerana Zahid Hamidi, perkataannya adalah ketika. UMNO kalah teruk ketika Zahid Hamidi menjadi presiden UMNO.
Bagaimana kalau sepatutnya setelah dibuat pemilihan dan bukan Zahid Hamidi yang presiden, UMNO menang pula? Bukankah itu satu kesilapan? Bukankah itu satu strategi percaturan yang silap daripada UMNO yang melihat bahwa kalau ada pemilihan, ada perpecahan berlaku? Tapi mungkinkah jika terjadinya pemilihan pada ketika itu dan dipimpin oleh seorang muka baru menggantikan Zahid Hamidi, mungkinkah UMNO lebih menang besar daripada sekarang ini? Karena itu, tuan-tuan dan puan, saya setuju jika pemilihan parti ini diteruskan. Karena tidak ada benda yang betul-betul pasti sekarang ini di dalam UMNO. Walaupun pemilihan parti tidak dilaksanakan karena takut ada perpecahan, apa yang terjadi, UMNO tetap kalah teruk. Maknanya dengan itu, tuan-tuan dan puan, untuk mengatakan bahwa jika presiden parti tetap Zahid Hamidi, tidak ada jaminan bahwa parti UMNO akan tetap kukuh. Tidak ada jaminan jika ada pertandingan pemilihan menjadi presiden UMNO, parti mungkin boleh berpecah belah. Belum ada jaminan. Karena itu saya setuju supaya adanya pemilihan ini. Cadangan supaya jawatan utama terutamanya presiden tidak dipertandingkan juga dilihat memperlekehkan kebolehan presiden dalam mempertahankan jawatan yang disandang yakini, katanya dalam satu kenyataan di sini pada hari ini. Nadhira berkata, sebagai pemimpin yang bijaksana, parti itu terus berada dalam kerajaan walaupun hanya memenangi 26 kerusi dalam PRU yang lepas. Malah katanya, sebagai pemimpin berdarah pahlawan, Ahmad Zahid juga berjaya mendapatkan semula jawatan timbalan Perdana Menteri yang pernah disandangnya sebelum ini. Wow, ini satu kehebatan atau ini satu kebetulan? Kamu komenlah. Dengan rekod pencapaian ini, katanya, adalah mustahil beliau akan berasa gentar untuk menghadapi apa-apa juga cabaran dalam pemilihan parti, malah pastinya akan mempertahankan dan melindungi asas demokrasi dalam UMNO, katanya. Sebelum ini, sebagai makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini beberapa pemimpin UMNO, termasuklah beberapa ketua bahagian, mendesak supaya dua jawatan tertinggi parti itu tidak dipertandingkan atas alasan demi memastikan kesatuan dalam parti. Pada pendapat saya, tidak ada jaminan. Sekiranya Zahid Hamidi tetap presiden, kesatuan parti tetap terjamin. Dan tidak ada juga jaminan bahwa kalau ada pemilihan, kesatuan parti boleh tergugat. Jadi dua-duanya tidak ada jaminan, tapi yang pasti pada pendapat saya, karena tidak ada jaminan, lebih baik untuk suburkan semula, hidupkan semula demokrasi di dalam UMNO. Karena dengan cara itu saja, UMNO akan terus dapat hidup selama-lamanya. Dulu, kini, dan selamanya, UMNO tetap hidup. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.